pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover ya. Apa kabar kalian semua Lehoyers? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan punya kuota ya, agar bisa tetap pantengin nonton Resa. Pada kesempatan kali ini Ujang kembali akan take lagi satu lagu lagi yang Resa bawakan di launchingnya Novo and Friend ini ya, dimana disini Resa membawakan lagu Bintang Kehidupan dari Tehnika Ardila. Oke, jadi lagu yang pertama itu, yang Suara Hati itu Ketinggian ya. Tapi Resa tetap saja mampu ngehit dan menjangkau nada-nada tinggi. Dan di sini sepertinya mulai ngambil nada yang low ya, yang low, gak tinggi sebenarnya yang ini. Oke, kita akan langsung play saja videonya seperti apa. Yang sangat meriah buat Mbak Resa, kayaknya gak cukup gelap gitu ya. Saya, waduh, sudah luar biasa banget, sudah mengundang Mas Novo, ketemu juga dan didampingi oleh Mbak Reza pada siang hari ini. Kayaknya Mbak Reza turun-turun ya di sini. Mbak sih. Ya Rezanya, Reza ini emang Mbak Jamu kayaknya. Wow, duplikat Nika Ardila nih mengisi acara launching album Novo and Friend. Ini nadanya low banget ini. Tapi kalau misalkan nadanya terlalu low kayak gini ya nggak, kurang greget gitu ya, gimana ya, tapi tidak apa-apalah ya. Rasa-rasanya tuh rasa-rasa konser zaman dulu gitu, zaman-zaman Tenike masih ada ya. Malam aku sendiri. Walah, lagu yang pertama itu Suara Hati Ketinggian, yang ini sepertinya kerendahan. Balance ya, yang satu ketinggian, yang satu kerendahan. Ini sebenarnya Resa bisa naik lagi satu aja gitu ya. Jadi gregetnya ngena gitu, tapi tidak apa-apa ya. Nah, yang penting kan Ayang Resa tetap nyanyinya itu enjoy kelihatan. Wah guys, semoga aja suatu saat nanti Ujang bisa bertemu sama Resa ya. Itu harapan terbesar Ujang selama ini ya. Dari awal Resa viral sampai sekarang, Ujang ini selalu mengikuti dan selalu berharap berangan-angan suatu saat lagi nanti kita ini akan dipertemukan dan bernyanyi berdua gitu. Jika Tuhan berkehendak, pasti itu terjadi semua ya. Nun kun payakun itu nyata gitu. Ya gak ada Resa ya. Lagu-lagu Nike semua ya. Jauh sudah tangkapku
Wow. Wow, instrumen musiknya berubah dong. Kalau di lautun ini Resa nih suaranya tuh easy listening ya, enak sekali dinikmati gitu. Ini semua bapak dan ibu-ibu ini semuanya ada pada zamannya ya, waktu zaman-zaman dulu ini mereka pasti sangat terkenal gitu kan lagu-lagu Tenika itu. Apalagi dengan Resa membawakan lagu ini, apa gak flashback lagi, flashback mereka ya ke masa-masa mereka waktu zaman mereka muda dulu. Bajakan datang. Oh. Meskipun di sini tidak ini ya, tidak dapat gregetnya gitu kan, karena nadanya sepertinya kurang naik gitu kan. Tapi tidak apa-apalah ya, karena Resa tadi kan yang pertama itu udah teriak-teriak gitu nyanyiin lagu yang suara hati itu. Oke, apabila kalian punya komentar lain mengenai performnya Resa ini, silakan di komen saja, like, share, dan subscribe juga. Apabila kalian suka dengan channel ini, terima kasih sudah menyempatkan menonton. Saya Ujang, halo pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.